welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak atau cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Nah, finally kita ketemu lagi di Cooking with Tashi. Semangat, abis ini kita akan banyak resep bagus. Karena mau menyambut bulan Ramadan, pasti kalian akan sering masak kan? Buat buka puasa, buat sahur. Nah, ini salah satu adalah menu sahur yang cocok banget dimakan. Karena walaupun protein, tetap ada carb-nya juga. Nanti kalian bisa kasih sayuran ya. Tapi ini resep yang cocok banget nih, mau buat anak kos juga. Super simple, super hemat, tapi rasanya extraordinary ya. Jadi kita cuma butuh bener-bener telur, tahu dan tomat. Sebenarnya basic bahannya cuma tiga itu. Tapi kalau kalian pengen explore lagi, bisa ditambah daun bawang, bisa dikasih mozzarella. Enak banget disiram ke atas nasi anget gitu. Jadi resep kita adalah resep untuk sahur yang cocok banget buat kalian semua. Sebelumnya kita minum dulu sebelum masak biar nggak aus gitu ya. Pastinya pemenang battle susuku yaitu adalah susu UHT Chimori. Kalau kalian pencinta video battle aku pasti tahu ya. Ini dia tuh salah satu brand yang menang sampai dua kali. Nah ini salah satu flavor yang aku suka banget. Kalau kalian nontonin pasti tahu karena aku paling suka yang hazelnut sama yang strawberry. I love it so much. The best, kayak susu UHT ter the best Chimori lah. Dari creaminya, dari richnya, dari aromanya, flavornya, manisnya itu pas banget. Jadi kalau yang lagi nyari susu UHT, udah minumnya Chimori aja, udah dia enak semua, flavornya enak. Rasa coklatnya juga premium dan ada rasa hazelnutnya yang bikin jadi mewah. Karena aku tuh emang pencinta hazelnut. Nah, kalau kalian tuh minum susu UHT Chimori, bener-bener langsung berasa jadi sultan. Emang harga nggak pernah bohong, rasanya tuh rich dan hazelnutnya tuh bener-bener berasa banget hazelnut. Kalau kalian pernah ke Eropa, pasti sering minum hot coklat atau susu-susu coklat di luar negeri tuh rasanya kayak gini. Ini tapi worth banget, brand lokal lagi ya. Langsung buruan serbu dan borong susu UHT Chimori. Ada di Alfamart, ada di Indomart sekarang juga, nyetok di kulkas lagi mau Ramadan buat buka puasa, enak banget apalagi yang coklat, hazelnut sama yang stroberinya. Yummy, ntar kita masak sambil minum. Enak banget, rasain sendiri deh jadi auto sultan. Yuk sekarang kita langsung mulai masaknya. Seperti biasa, kalau kita masak pastinya pakai stand cookware dari talenannya dan pisaunya. Ini semua stand cookware, kalian bisa lihat sendiri pisaunya setajam dan seprecise itu. Kalian wajib banget beli dan harganya juga oke banget loh. Pertama nih kita mau iris dulu daun bawang. Sebenarnya ini porsinya tergantung selera aja. Lalu kita sisihkan. Nah sekarang kita akan potong tomatnya, dipotong dadu-dadu kecil gitu ya. Lihat nggak, pisau setajam itu guys, bagus itu. Nah kalau tomat udah dipotong dadu, kita sisihkan juga. Dan sekarang kita potong tofunya. Ini optional, bisa pakai tofu, bisa juga pakai tahu biasa. Tapi karena aku lebih suka yang lebih lembut, jadi aku pakainya tofu ya. Dan kita di sini pakainya 4 butir telur. Diaduk telurnya dan kita kasih seasoning, ada 1/4 sendok teh lada, 1/2 sendok teh kaldu, dan juga 1/4 sendok teh garam. Diaduk lagi. Dan kita balurin di atas tofunya. Nah, kalau lagi susah nyari minyak, bisa pakai mentega aja. Pakai 1 sendok makan margarin dan pasti pancinya yang anti lengket. Jadi sebenarnya nggak pakai margarin dan minyak pun tetap aman. Di sini aku juga pancinya pakai stand cookware. Lihat nggak sih, di sini tuh pancinya buatan Jerman ya kualitasnya. Dan dia anti lengket juga dan bentukannya tuh bener-bener super estetik dan kelihatan mahal banget. Nah, telur dan tofunya kita masak sampai telurnya agak sedikit matang. Baru nanti kita aduk-aduk ya. Nah, stand cookware ini kalian bisa lihat ya di e-commerce, kalian bisa beli di Tokopedia. Barangnya lengkap-lengkap banget, pilihannya juga banyak. Dan ini spatula yang aku pakai juga dari stand cookware, bener-bener kualitasnya bagus banget. Dia walaupun silikon itu, dia tahan panas banget, jadi nggak bakal meleok-leok dipakainya. Nah, sekarang kita ambil panci lain yang tadi telur dan tahunya kita sisihkan dulu. Dan kita tumis tomatnya sampai bener-bener matang dan keluar kuahnya ya.
Tambahin 3 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal, dan 2 sendok teh saus tiram. Nah, biar ada kuahnya sedikit, kita tambahin 10 sendok makan air. Kalau kalian masak terus, nanti airnya tuh akan mengental dan menyatu dengan tomatnya dan jadi enak banget. Agar ada seger-segernya, di sini aku tambahin 1 sendok makan air lemon. Terakhir, kalau yang suka manis bisa ditambahin 1/2 sendok makan gula ya. Nah, ini aku tambahin topping daun bawang. Dan jadi deh, tinggal kita campurin ke tahu dan telur yang tadi udah kita bikin. Ini benar-benar sajian makanan yang simple tapi enak banget dan pasti semua umur suka. Terutama anak-anak dan suami nih, pasti suka banget nih, cocok untuk sahur, untuk di kosan juga yang lagi pada mager. Masak tinggal siapin tahu, telur, dan tomat bisa jadi sarapan yang mewah tapi enak. Selamat mencoba semuanya. Yang udah sempat coba resep ini, jangan lupa tag dan mention aku di Instagram aku. Nah, di sini aku juga ngelumerin mozzarellanya pakai panci dari Stand Cookware. Lihat, anti lengket banget. Jadi kalian bisa banget tuh bikin keju mozzarella ala-ala Korea di pancinya Stand Cookware tanpa perlu tambahan minyak dan lain sebagainya. Tuh, jadi lumer dan cantik banget kan? Tinggal kalian lumerin di atas nasi dan kalian kasih nasi telur tomatnya. Jadi deh. Enak banget, apalagi nasinya pakai nasi pulen. Ini kita pakai nasinya Hokben guys, jadi tambah enak. Ini rasanya tuh asam manis, terus sih menurut aku sih pakai mozzarella bikin tambah jauh lebih enak. Jadi karena ada tekstur lumernya juga dan ada kayak aroma-aroma keju yang bikin lebih enak ya. Tapi kalau kalian gak mau pakai keju, nasi telur tomatnya juga menurut aku udah endul banget. Tapi kalau punya keju kan gak ada salahnya dilumerin. Dan ini bener-bener hemat minyak banget. Kalau misalnya kalian gak mau pakai minyak sama sekali, juga tinggal cukup mentega aja di awal tuh juga udah sama enaknya ya. Jangan lupa untuk record nasi telur tomat ala aku, nanti tag dan mention aku di Instagram aku di sini. Aku tungguin hasil record-record kalian dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Dan kalau lagi pengen nyari minuman yang enak, jangan lupa belinya susu Huate Chimori. Nah, yang rasa hazelnut. Enak banget. Dan untuk alat-alat masaknya kita selalu pakai Stand Cookware ya. Jadi jangan lupa juga borong Stand Cookware. Thank you for watching. I'll see you on my next one. Bye-bye.